Warga Kelurahan Garuda Andir melakukan aksi unjuk rasa damai di hadapan Pengadilan Negeri Bandung Jalan RE Marta Dinata Kota Bandung. Warga minta keadilan karena persoalan sengketa lahan pemukiman anu geus di cicingan leuwih ti 50 tahun. Mangpuluh-puluh warga Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa damai di Pengadilan Negeri Bandung Jalan RE Marta Dinata Kota Bandung. Bari mamawa poster jeung spanduk, warga menta keadilan karena kasus sengketa lahan pamukiman anu geus di cicingan leuwih ti 50 tahun anu kiwari keur ngarandapan sengketa di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum warga Torkis Parlaungan Siregar nandeskeun eta kasus sengketa lahan anu dicincingan ku warga teh dierong kadaluarsa ngaliwatan waktuna lantaran geus leuwih ti 30 tahun. Cek dirina Pengadilan Negeri Bandung geus sawajarna nolak gugatan ahli waris kana lahan anu geus dicincingan ku warga di Kelurahan Garuda salila leuwih ti 50 tahun. Ya, ini minta dipulihkan kembali keadaan yuril. Karena kami prioritas itu rakyat. Iya, rakyat dan jajah ditakut-takutin oleh oknum-oknum kekuatan-kekuatan terselubung, betul? Ya, betul. Jadi suruh meninggalkan tempat berarti ada kekuatan besar di belakangnya. Betul. Dirina ngembohan total aya 180 warga anu matuh di eta lahan anu kiwari disengketakeun. Karerean warga geus matuh di eta lahan leuwih ti 50 tahun turta patuturun ka anak incuna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.